بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، pada pertemuan yang lalu, di Jumat lalu, kita telah menjelaskan makna dari penamaan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Ya, bahjah artinya apa? Hiasan. Apa yang kita hiasi? Qulub, hati kita. Kita sudah jelaskan bagi orang yang beriman, dalam berhias diri yang paling diprioritaskan adalah menghiasi hati, menghiasi batin, bukan menghiasi perkara zahir semata yang diprioritaskan. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melihat dari zahir kita. Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian. Walakinna allaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kalian. Al-abrar, yaitu hatinya orang-orang yang baik. Al-abrar jamak dari albir, orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik adalah yang berusaha untuk menghiasi hatinya, batinnya dengan akhlakul karimah, dengan keimanan, dengan kejujuran, ketawaduan, dan seterusnya, dari akhlak-akhlak yang mulia. Wa qurratu uyunil akhyar, dan penyejuk mata bagi orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka menjadikan penyejuk matanya dengan apa? Dengan membaca petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan duduk di majlis ilmu, dengan melakukan ketaatan dan amalan saleh. Ini yang membuat penyejuk mata mereka, penyejuk hati mereka dengan amalan ketaatan, dengan amalan saleh. Mereka merasa sedih manakala tidak bisa beramal saleh. Mereka merasa sedih ketika terluput dari mengerjakan amalan saleh. Itu yang dimaksud qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawami'il akhbar. Jadi kitab ini adalah kitab yang mensyarah jawami' al-akhbar, yakni hadis-hadis yang jawami'. Hadis jawami' adalah hadis yang redaksinya pendek namun kandungannya sangat
luas. Iya. Itu dari yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang penamaan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Tapi kalau di buku terjemahannya biasanya Mutiara Hikmah 99 hadis pilihan. Gitu kan? Jadi kalau beli buku terjemahannya jangan dikira judul yang ada di situ merupakan makna dari penamaan kitab yang diberikan oleh beliau Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tapi maknanya seperti yang telah kita jelaskan. Karya siapa ini kitab? Karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi beliau mendapatkan julukan atau gelar Al-Allamah. Iya, yaitu orang yang sangat dalam ilmunya. Dan tidak setiap ulama mendapatkan julukan Al-Allamah. Nah, termasuk Syekh As-Sa'di mendapatkannya. Karena apa? Kedalaman ilmunya pada seluruh disiplin ilmu, pada seluruh bab dalam masalah ilmu agama ini. Termasuk juga ahli hadis. Iya. Adapun biografi singkat Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau dilahirkan di Qasim. Ya. Di Qasim ya, daerah Munaizah Saudi Arabia, pada tanggal 12 Muharram 1307 Hijriah. Sekitar 1886 Masehi. Kalau sekarang 1440 Hijriah berarti sekitar 133 tahun yang lalu. Dan beliau di masa kecilnya menjadi istilah kita yatim piatu. Malah ibunya dulu yang lebih dulu meninggal. Ibunya meninggal di saat umur beliau baru 4 tahun. Kemudian ayahnya menyusul. Meninggal di usia beliau 7 tahun. Ya. Tapi Masya Allah ya, Allah menghendaki seorang alim ini tumbuh dalam keadaan yatim piatu, ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Bahkan bukan cuma beliau, tapi ada juga ulama-ulama yang lain, seperti yang terkenal diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga anak yatim piatu. Tapi ya subhanallah, justru anak-anak yang seperti inilah yang di masa kecilnya hidup penuh dengan kesusahan, namun pada akhirnya menjadi orang-orang pilihan, menjadi ulama besar yang terkenal di dunia. Iya. Memang kalau begitu dia diasuh oleh siapa? Oleh ayah apa? Oleh ibu tirinya. Jadi setelah istri pertamanya meninggal, ayahnya Syekh As-Sa'di menikah, atau tidak disebutkan di sini, ya. Intinya ada ibu tiri. Tapi tidak seperti yang kita kenal, ibu tiri itu kejam. Enggak selamanya. Buktinya ini. Justru Syekh As-Sa'di itu diasuh oleh ibu tirinya. Bahkan ibu tirinya ini memberikan perhatian yang sangat besar kepada beliau. Beliau ini amat disayangi oleh ibu tirinya.
bahkan melebihi sayangnya kepada anak-anak kandungnya sendiri, karena dilihat ada kelebihan, ada kasih sayang. Apalagi di sana ada keutamaan tentang mengurus anak yatim. Iya. Hingga sang ibu ini, ibu tirinya memasukkan beliau ke madrasah tahfidz Quran. Dan beliau sudah bisa menghafalnya di umur 11 tahun. 11 tahun. Rata-rata belasan tahun ya, malah Imam Syafi'i belum genap 10 tahun. Dan beliau mampu menghafal Al-Quran di luar kepala ketika umurnya 14 tahun. Iya, jauh banget sama kita ya. Kita belasan tahun apa yang dihafal. Di antaranya yang terkenal kalau dalam ilmu tafsir, yaitu tafsir Karimir Rahman, Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Ini kitab tafsir yang ringkas. Kan kalau Ibnu Katsir panjang. Ya, bagus juga kalau kalian membaca kitab tafsir yang ringkas ini. Itu di antara yang terkenal. Banyak, enggak kita sebutkan semuanya. Dan murid beliau yang terkenal adalah Syekh Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu muridnya Syekh Abdurrahman ibn Nasir Al-Si'di rahimahullah. Berarti kapan beliau wafat? Syekh Al-Si'di wafat pada tanggal 24 Jumad Tsani atau Jumad Al-Akhir tahun 1376 Hijriah, sekitar tahun 1955. Berarti 10 tahun setelah kemerdekaan kita. Iya. Pak Ade lahir tahun berapa, Pak Ade? Pak Ade lahir tahun berapa? 57. Oh iya, enggak ketemu berarti sama beliau. Ya enggak ketemu ya, orang dia di sana. 57. Jadi 1955 beliau wafat. Di usia 69 tahun. Iya. Dan memang umur umat ini ya kisarannya itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang lewat dari angka itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini Syekh As-Si'di mengumpulkan 99 hadis pilihan. Kan kalau kita terkenal, yang kita kenal apa? Arba'in. Kalau Arba'in berapa hadis? 40. Kalau Bahjatul Qulubil Abrar di kitab ini 99. Lebih banyak. Kenapa kok cuma 99? Enggak nanggung 100 hadis aja sekalian? Tidak. Karena beliau dalam penulisannya ini mengikuti metode dalam penghitungan Asma'ul Husna. Kan Asma'ul Husna ada 99. Ya, walaupun bukan batasan ya. Ini yang ada di dalam nas Al-Qur'an, Sunnah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahida, yaitu 100 kurang 1. Nah, ini penegasan. Udah dibilang 99, dipertegas yaitu 100 kurang 1. 100 kurang 1 ya 99. Jadi metodenya penghitungan Asma'ul Husna, 99 hadis. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengihsa'nya niscaya masuk surga. Kenapa diartikan mengihsa'nya? Di sini disebut ahsaha. Ihsa'.
Apa artinya? Kalau kebanyakan terjemahan langsung barang siapa yang menghitungnya, niscaya akan masuk surga. Kalau menghitung-hitung udah tahu jumlahnya 99. Iya kan? Man ahsaha, itu ada tiga tingkatan penafsiran. Yang pertama adalah menghafal lafad-lafadnya. Ini yang pertama, menghafal lafad-lafadnya, menghafal asma'ul husna. Jadi dihafal. Iya. Gimana mau mengamalkannya kalau enggak tahu, enggak hafal apa saja nama-nama Allah? Iya. Ya silakan metode menghafal dengan cara yang mudah bagi kalian. Yang kedua, setelah hafal ya memahami maknanya. Makna yang terkandung dari al-asmaul husna. Ya, di sini ada kajian ya kan? Fikih Asma'ul Husna, yaitu dari upaya mengihsa Asma'ul Husna. Dan yang ketiga, mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalam nama tersebut, nama-nama tersebut. Konsekuensinya gimana? Misalnya Ar-Rahman, kita mengetahui nama Allah Ar-Rahman. Iya, bagaimana mengamalkannya? Kalau kita mengetahui luasnya rahmat Allah, maka jangan pernah putus asa. Sebanyak apapun dosa Anda, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Bagaimana mengamalkannya? Ya, mengamalkannya meyakini bahwa hanya Allah yang bisa melimpahkan rezeki, yang bisa melapangkan rezeki, yang bisa menahan rezeki. Iya, lapang dan luasnya rezeki seseorang, termasuk sempitnya, itu adalah urusan Allah Azza wa Jal. Jadi enggak ada urusan makhluk tentang itu. Makanya aneh kalau ada orang mengetahui nama Allah Ar-Razzaq, tapi masih punya keyakinan adanya Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Misal, yaitu yang dianggap bisa mengatur rezeki. Nah, ini jemaah rahimakumullah, makna man ahsaha dakhalal jannah. Nah ini, tapi yang kita inginkan dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kenapa Syekh As-Sya'di hanya membawakan 99 hadis? Bukan karena hafalannya cuma sebatas itu, tapi karena mengikuti metode penghitungan Asma'ul Husna. Ini nampak dalam mukaddimahnya. Ya, dalam mukaddimahnya. Dan bukan cuma beliau ternyata yang mengikuti metode penghitungan Asma'ul Husna dalam karya tulisnya. Misalnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau punya kitab dalam membantah suatu pemikiran yang menyimpang, dibantah dari 99 sisi. Bukan berarti beliau gak bisa lebih dari itu ya, karena mengikuti metode penghitungan Asmaul Husna. Begitu juga Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, beliau punya kitab mensyarah hadis Naddarallahu Ra'an, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengar hadis Nabi, kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya. Ini disebutkan dari hadis tersebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad 99 faedah. 99 faedah yang dapat dipetik dari hadis itu. Nah, jadi
metode penulisan ya ada yang modelnya seperti itu, ada yang 99, ada yang 40 ya. Nah, ini semua mengikuti metode al-asma al-husna. Kita baca muqaddimah dari al-muallif. Alhamdulillahi al-mahmudi ala ma lahu min al-asma'il husna was-sifatil kamilatil 'azimatil 'ulya wa ala athariha asy-syamilati lil-ula wal-ukhra. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ya. Dari mukadimahnya ini Al-Syeikh Al-Si'di sudah mengisyaratkan tentang kandungan kitab yang beliau tulis. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna, yang maha terpuji dengan asma'ul husna yang dimilikinya. Karena semua nama-nama Allah itu terpuji, tidak ada yang tercela. Semua namanya indah. Wasifatil kamilah, dan Allah maha terpuji dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Al-kamilatil azimatil ulya, yang maha agung dan maha tinggi. Wa ala athariha asyamilatil ula wal ukhra, dan asmaul husna itu memiliki pengaruh yang meliputi seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Tadi yang disebut ahsaha, ya, ada tiga tingkatan. Apa tadi? Menghafalnya, memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Nah, kita sudah sampai tingkatan yang mana ini? Dari hadis Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang mengihsa'nya niscaya akan masuk surga. Sedangkan ihsa' tadi 3. Kita sudah yang mana? Menghafal sudah belum? Ya. Memahami sudah belum? Padahal di sini ada kajian yang dibahas oleh Ustaz Abdul Bar ya. Nah, itu upaya mengihsa' yang dijanjikan dakhala jannah, niscaya akan masuk surga. Adapun yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Bagaimana bisa mengamalkan kalau kita enggak hafal, kalau kita enggak tahu maknanya? Padahal di sini kata Syekh, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ketika diihsa oleh seorang hamba itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan dia di dunia dan akhirat. Bahkan kadar kecintaan seseorang kepada Allah itu bisa diukur dengan kadar makrifatnya dia tentang Allah, tentang asmaul husna. Mengenal Allah itu kan ada 3. Ada makrifah ijmaliyah, mengenal Allah yang sifatnya hanya global. Allah itu ada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ini global saja. Kalau sebatas itu tidak menjadikan seorang menjadi muslim. Karena orang kafir pun mengakui keberadaan Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam. Yang kedua, ma'rifah yang menjadi sebab seseorang menjadi muslim. Di mana seseorang mengenal Allah, dengannya dia menjadi muslim. Yaitu mengenal Allah terkait dengan apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya. Ketika dia meyakini Allah adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, maka dia pun konsekuensinya apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Jadilah dia muslim. Nah, yang ketiga ini ma'rifah yang bisa menambah keimanan kita. Mengenal Allah yang bisa menambah keimanan kita itu bagaimana? Di antaranya dengan mempelajari al-asmaul husna dengan 3 tingkatan tadi. Ya, menghafalnya, memahaminya, dan baru bisa mengamalkannya. Iya. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamidin wa khuluqin rasyid. Ya, jadi
Kalimat tadi alhamdulillah al-mahmudi ala ma lahu min al-asmaul husna diistilahkan dengan bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Seorang penulis atau pembicara ketika membawakan khutbatul hajah, dia akan memilih kalimat yang dapat dipahami dari kalimat itu mau bicara tentang apa beliau ini. Kandungan kitabnya mau tentang apa ini? Gitu ya. Tapi ini tidak bisa ditangkap kecuali oleh mereka yang paham bahasa Arab. Iya. Kalau kita kan baru apa khutbatul hajahnya itu terus. Ya kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh mau apapun. Ya, event apapun, mau bicara tentang apapun itu, ya boleh juga. Atau yang pendek lagi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada juga yang cuma singkat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu juga udah bagus. Ada yang enggak bisa sama sekali. Ya, silakan Bapak wali murid atau wali santri untuk memberikan sambutan. Udah. Ngasihlah dia sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian, langsung saja to the point ya. Nah, mana mukadimahnya mana? Padahal dianjurkan setiap orang ketika berbicara diawali dengan memuji Allah, menyanjungnya, mengagungkannya, kemudian bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, minimal kalian kalau udah ngaji ahlu sunnah punya pegangan ketika dipinta untuk bicara khutbatul hajahnya apa? Ya, pilih tadi. Mau innal hamdalillah atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atau apapun. Gitu ya. Itu namanya apa tadi? Bara'atul istihlal. Nah, di sini kita bisa menangkap dari ucapan yang tadi kita bacakan bahwa beliau menggunakan metode penghitungan asmaul husna karena di awalnya begitu al-mahmudi ala ma lahu min al-asmaul husna sehingga oh kenapa cuma 99 oh beliau mengikuti metode penghitungan asmaul husna. Iya. Sama misalnya kemarin kita bahas kitab Ad-Durarul Bahiyah. Tentang apa itu? Fikih kan? Gimana mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani? Beliau berkata ahmadu apa? Man amarana bitafaqquhi fid-din. Tuh. Ahmadu man amarana bitafaqquhi fid-din. Aku memuji zat yang menyuruh kita untuk tafaqquh fid-din, memperdalam fikih agama. Oh, berarti bicara, beliau ingin bicara soal fikih. Gitu ya. Kemudian kata beliau selanjutnya wa usalli wa sallimu ala Muhammadin. Salawat serta salam saya panjatkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajma'il khalqi likulli wasfin hamidin. Nabi Muhammad itu manusia yang memiliki keutamaan dan kesempurnaan semua sifat. Karena disifati beliau kana khuluquhul Quran. Gitu. Seperti kita bahas kemarin. Akhlaknya beliau itu Al-Quran. Berarti beliau memang memiliki kesempurnaan pada semua sifat akhlak yang terpuji. Ya khuluqin rasyid wa qawlin sadid, ucapan yang benar. Yang Allah perintahkan wa qulu qawlan sadida, berucaplah ucapan yang sadid, lurus. Ucapan yang enggak ada bengkok, enggak ada penyimpangan. Ya. Termasuk ucapan yang sadid, dia masih bisa kontrol lisannya ketika marah sekalipun.
Biasanya kan orang kalau marah udah ngaco ngomongnya, ya kan? Kalau orang yang sadid melaksanakan perintah Allah, ucapkanlah ucapan yang sadid, dalam kondisi marah, emosi, tetap dia bisa mengontrol lisannya. Itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Maka kita juga ucapkan apa? Salawat dan salam ini atas keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya. Iya. Itu yang disebut dengan tadi apa? Khutbatul hajah. Tapi dengan kalimat ya yang dapat dipahami darinya tentang kandungan kitab atau isi materi yang akan beliau sampaikan. Kemudian kata beliau, amma ba'du. Amma ba'du, atau boleh juga wa ba'du. Wa ba'd artinya apa? Adapun setelah itu, adapun sesudah itu. Ini disebut faslul khitab. Kita sering dengar amma ba'du, apaan sih? Kok setiap orang kalau mau ngomong amma ba'du, itu namanya faslul khitab, kalimat pemisah. Memisahkan antara muqaddimah dengan isi ya pembicaraan, isi ceramah. Temanya ya memisahkan antara itu, namanya faslul khitab. Siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du? Nabi Dawud alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, awwalu man qala amma ba'du Dawud wa huwa faslul khitab. Orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Dawud, dan itulah faslul khitab yang dimaksud di Al-Qur'an surat Sad ayat 20 ketika Allah berbicara tentang Nabi Dawud. Apa kata Allah? Wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Kami kuatkan kerajaannya Dawud, wa atainahul hikmah, dan kami berikan dua, al-hikmah yaitu ilmu, wa faslal khitab. Dan faslul khitab, apa tadi faslul khitab? Ucapan amma ba'du. Iya. Begitu juga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi ittiba' kepada sunnah Nabi, karena Rasulullah juga mengucapkan amma ba'du setelah beliau memuji Allah ya, dan juga mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah ya, beliau mengucapkan amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah, dan seterusnya. Kalau amma ba'dunya berarti kapan? Ba'dal hamdi wa thana'i wa tashahud. Amma ba'du itu diucapkannya setelah memuji Allah, menyanjungnya, dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Begitu ya. Jadi peletakan amma ba'du juga ittiba' kepada sunnah Nabi. Ya. Jangan baru apa awal-awal bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'du innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, terbalik. Enggak, itu amma ba'du salah penempatannya, karena faslul khitab memisahkan antara muqaddimah dengan isi ya. Kemudian kata beliau, falaisa ba'da kalamillahi asdaqu wa la anfa'u wa la ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan setelah kalamullah, setelah Al-Qur'an. Iya. Tidak ada perkataan yang paling benar, yang paling bermanfaat, yang paling lengkap, yang paling menghimpun berbagai kebaikan dunia dan akhirat selain hadis. Hadis Rasul.
Rasulnya dan Khalilnya. Disebutkan Rasuluhu wa Khaliluhu. Ya. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul. Seperti yang tadi Nabi katakan dalam hadis apa? Khairul hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau di sini dikatakan tidak ada ucapan yang paling benar, paling bermanfaat, paling lengkap, menghimpun berbagai kemaslahatan, kebaikan dunia akhirat selain dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi setelah Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, id huwa a'lamul khalqi wa a'zamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan wa ahsanuhum ta'liman. Kenapa? Ucapan yang paling baik setelah Al-Qur'an adalah hadis. Hadis Nabi. Kata beliau, karena ya, Nabi Muhammad itu orang yang paling berilmu, a'lamul khalq. Orang yang paling berilmu. Wa a'dhamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan. Nasihatnya, bimbingannya, pengarahannya itu adalah yang paling agung. Penjelasan beliau paling sempurna, paling mendalam, paling mendetail. Ya. Wa ahsanuhum ta'liman, dan beliau adalah orang yang paling baik dalam mendidik. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, di sini Syekh As-Sa'di ingin menjelaskan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan. Ya, petunjuk berupa ilmu ya, dengan mempelajari hadis-hadisnya. Sehingga orang yang mempelajarinya akan benar ilmunya. Benar pemahamannya. Benar keyakinannya. Benar keimanannya. Mereka akan terbimbing amalannya juga di atas ilmu. Ya. Beda dengan orang yang belajarnya enggak terikat dengan dalil, enggak terikat dengan Al-Qur'an dan hadis. Akibatnya apa? Menyimpang, ngaco. Ya, seperti yang lagi viral yang menghalalkan apa? Zina asal dilakukan atas dasar suka sama suka. Nah, ini orang belajar tapi tidak mengikat dengan dalil, tidak benar ilmunya, tidak benar pemahamannya, menjadi sesat dan menyimpang. Tapi orang yang mempelajari petunjuk Nabi dengan hadis-hadis, dengan mengikatnya dengan dalil, akan benar ilmunya, benar pemahamannya, benar keyakinannya, benar keimanannya, benar amalannya. Ini jaminan Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di surat apa? An-Najm ya. Allah menyatakan siapa yang mengikuti petunjuk Nabi, Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia tidak akan tersesat. Jadi petunjuk Rasulullah SAW bukanlah petunjuk yang akan menyesatkan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kata Allah. Nah, inilah ya yang harus kita ingat untuk memperbaiki pemahaman manusia, ya, pemahaman agama. Jelaskan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang ditemui oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ya, dalam ceramahnya, nasihatnya, khutbahnya tidak kosong dari dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Itu terus. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang, justru yang disenangi ceramah, penceramah yang gimana? Yang bisa ngelawak, yang bisa ngelucu, yang bisa membuat jamaahnya tertawa. Iya. Penceramah yang top dan terkenal itu kalau yang paling bisa membuat jamaahnya tertawa. Ya, enggak peduli isi ceramahnya kosong dari dalil.
Karena kalau ceramah dalil-dalil terus yang dibawain itu kaku katanya. Nah ini. Dan yang lebih heran lagi, ceramah agama bukan dalil yang dibawakan dari Al-Quran dan Hadis, tapi malah ucapan-ucapan orang yang gak jelas. Walaupun pengen terkesan, wah pinter mengenal kata-kata mutiara. Misalnya dikutip ucapannya siapa. Dan anehnya terkadang orang kafir, ya, yang disebut. Misalnya dia ingin menjelaskan tentang pentingnya kesehatan, pentingnya apa, menjaga kesehatan tubuh. Muslim itu harus kuat, ya, harus sehat. Sebagaimana dikatakan mens sana in corpore sano, nah, gitu kan? Seakan-akan nggak ada dalil dari Al-Quran atau Hadis yang bicara tentang itu. Ngapain pakai kalimat tadi? Iya. Kadang mana juga nggak tepat, nggak benar kan? Apa sih artinya mens sana in corpore sano? Dalam apa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, ya kurang lebih gitu kan. Ternyata enggak juga, banyak orang gila sehat-sehat tapi jiwanya malah orang gila kuat-kuat ya fisiknya ya. Dia enggak pakai baju, tidur di pinggir jalan. Kita kalau enggak pakai baju sejam dua jam mungkin udah masuk angin. Tapi jiwanya gitu. Kenapa enggak dibawakan hadis? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Kan ada. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini kan lebih barokah. Jadi bawainnya hadis. Iya. Atau ingin menjelaskan akan pentingnya melihat kepada pengalaman yang sudah-sudah melihat orang-orang terdahulu, ya, lantas disebutkan kata pepatah experience is the best teacher, nah, gitu kan, bahwa pengalaman itu guru yang terbaik, ya. Dan semisal itulah ingin mengungkapkan kalimat-kalimat ilmiah yang kadang dikutip dari tokoh-tokoh kafir. Ya. Mungkin kalau ngasih kuliah umum di sekolah, di kelas, di kampus yang memang di situ umum, apalagi banyaknya orang kafir, ya masih wajar. Lah ini di masjid, kadang di mimbar Jumat, kadang dia lagi ceramah agama, bukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang keluar, tapi ucapan-ucapan semacam tadi. Iya, ini jelas cara yang keliru kalau tujuannya untuk memperbaiki umat, memperbaiki manusia, ya tidak akan mendatangkan banyak kebaikan. Karena Nabi mengatakan apa? Khairul kalam kalamullah atau fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ucapan yang paling benar, paling jujur, yang enggak ada kesalahan padanya adalah Al-Qur'an. Bawakan dalil dari Al-Qur'an. Ya, wa khairul huda atau hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi yang kau bawakan sebagai dalil, itu jauh lebih baik daripada ribuan kata-kata yang disusun serapi mungkin tapi kosong dari dalil. Gitu ya. Ini yang harus kita yakini. Al-Quran dan hadis adalah cara yang paling baik dalam merubah diri kita dan juga merubah orang-orang di sekitaran kita, ya. Nah, meskipun kita tidak menyampingkan nasihat dari para ulama, nasihat-nasihat yang indah, ya ini juga suatu kebaikan. Asalkan apa? Jangan menyampingkan Al-Quran dan Hadis, ya, sehingga dalam nasihatnya, ceramahnya itu dia mengusahakan kata-kata yang indah
lalu kosong dari dalil, ini suatu kesalahan. Ini yang diingatkan oleh Asy-Syaikh di mukaddimah yang tadi kita sebutkan. Kata beliau, falaisa ba'da kalamillahi asdaq wa la anfa'u wa la ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulih wa khalilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, mukaddimahnya masih panjang tapi waktunya sudah habis. Iya, sampai sini dulu. Intinya di mukaddimah ini kita dapat ketahui beliau mengumpulkan 99 hadis pilihan. Kenapa disebut hadis pilihan? Nanti dijelaskan. Kenapa cuma 99? Tadi sudah. Ini mengikuti metode penghitungan Asma'ul Husna. Karena ada keutamaan orang yang mengihsa Asma'ul Husna. Ya, kemudian juga boleh mengingatkan pentingnya seorang muslim terikat dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengutamakan ucapan manusia manapun meskipun terkesan indah, ya, kata-kata mutiara, jangan dikedepankan, ya, kecuali sebagai penguat atau sebagai tambahan setelah dia membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Belum selesai mukaddimah yang dibawakan oleh penulis kitab, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk apa? Membaca kitab ini, ya, sampai tuntas biidznillah taala. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.